saya Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Kota Jember, dan Pak Rondi Sekretaris Bidang Penelitian, ya, berkunjung bersama tim peneliti, ya, di bidang pertanian industrial, ya. Jadi kami memang sengaja berniat, ya, untuk apa, menginspirasi, ya, berinspirasi ke beliau, ya, ke BCA, ya, dan juga ke Pak Slamet, ya, karena ini sebagai salah satu figur peneliti, ya, pebisnis, wah, sudah multitasking, ya, multi kompetensi. Universitas Jember, ya, ya, termasuk juga perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Ini kan sekarang sedang dengan skema pembelajaran kampus merdeka, merdeka belajar. Ini harus sebanyak mungkin dosen mahasiswanya itu keluar dari kelas untuk belajar di lapang. Apalagi dengan model yang dikembangkan beliau, ini saya kira sangat matching, ya, untuk media kita menambah kompetensi itu, ya. Kita juga membutuhkan pebisnis-pebisnis yang sukses terbuka seperti beliau, ya, untuk, ya, kita saling sinergis, ya. Tentu Universitas Jember juga akan bersiap, ya, untuk istilahnya untuk membantu, mensupport apa dari sisi mana, SDM atau mungkin dari sisi teknologi atau dari sisi mungkin pengembangan riset and development-nya, ya, dan seterusnya itu, ya. Wah, alhamdulillah, ya, luar biasa kesan kami, ya. Jadi seyogianya perguruan tinggi itu memang bisa melahirkan alumni-alumni teknoprenership seperti beliau ini, ya. Ini tantangan bagi kita, ya. Jadi tantangan bagi seluruh apa pendidik, ya, bagaimana melahirkan sosok-sosok alumni seperti beliau ini, ya. Itu yang kesan yang kami tahu, ya.